Video seorang lelaki menjamah pinggul penyanyi dangdut Lesti Kejora viral di media sosial. Dalam video yang marak di akun gosip Instagram, seorang pria cepat menggunakan masker santai memegang pinggul Lesti Kejora. Di situ, istri Rizky Billar terlihat tengah menuju atas panggung, diduga acara hajatan dari ruang make up. Persis di belakangnya, seorang lelaki cepat pakai masker berjalan mengikutinya. Saat Lesti hendak menaiki tangga panggung, si lelaki dengan santai memegangi pinggul ibu beranak satu tersebut. Insiden ini tak karuan bikin netizen gempar. Banyak yang menanyakan siapa sosok lelaki yang nekat memegangi pinggul Lesti Kejora tanpa sungkan. Itu siapa yang pegangin pinggulnya? Tulis seorang netizen. Dari unggahan seorang netizen, lelaki yang memegangi pinggul Lesti Kejora disebut-sebut tim make up Lesti Kejora yang sudah cukup lama mengawal karir si pelantun Kejora di industri musik sampai detik ini. Itu tim make up Lesti Kejora pertama berkarir dan udah dianggap keluarga, jawab netizen lain. Pantas si Dedek enggak risih sama sekali, tambah seorang warganet. Lengan dipegang penonton. Selain video pegang pinggul, unggahan video Lesti Kejora dipegang lengannya oleh penonton di panggung hajatan pun ramai. Meski berusaha ditepis oleh petugas keamanan, Lesti Kejora kasih isyarat kalau dirinya tak keberatan dengan hal tersebut. Kendati sudah mengantongi popularitas besar, Lesti Kejora masih menerima tawaran manggung di sejumlah hajatan kampung. Dari unggahan yang beredar, Lesti Kejora tampak tengah diantar dari ruang make up menuju panggung hajatan pernikahan. Untuk keamanan, istri Rizky Billar dikawal oleh beberapa pihak keamanan kala berjalan ke atas panggung hajatan. Menanggapi hal tersebut, agar berita itu tidak liar dan panas di kalangan para netizen, dipastikan bahwa orang yang memegangi pinggul Lesti Kejora saat hajatan kampung tersebut merupakan tim make up dari Lesti Kejora. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga rezekinya berlimpah.